guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Setia Ariani. Nah, kali ini aku bakal nge-review yaitu lip cream 20 ribuan yaitu dari Hanasui yang Boba Edition. Keep stay tune di video aku ya. Nah, jadi aku beli 3 dari Hanasui yang new shade ini. Ini tuh dia tuh apa? Ada 3 shade yang barunya. Sebenarnya ada 6 ya untuk yang series barunya, cuman aku cuman beli 3 doang, yaitu nomor 04 Pink Lava, 05 Creamy Peach dan 06 Hazelnut Latte. Nah, untuk si Hanasui ini sendiri, ini dibanderol dengan harga 20.000 sampai 30.000-an. Murah banget untuk sejenis lip cream ya. Mantap banget kan. Nah, terus untuk packagingnya sendiri, ini tuh warnanya kayak warna-warna karamel gitu. Terus packagingnya mewah sih untuk harga segitu tuh, termasuk bagus banget packagingnya. Karena dia tuh kayak ada gambar-gambar bobanya gitu, balon-balon, ada love bintang dan macem-macem. Cantik banget sih menurutku artnya untuk si Hanasui ini. Nah, sekarang aku bakal bahas aromanya. Oke, untuk aromanya sendiri ini enak banget sih aromanya. Dia tuh kayak coklat, terus ada paduan perpaduan karamel gitu. Wanginya enak banget. Manis gitu loh. Nah, oke, sekarang kita langsung ke swatchnya aja. Oke, itu semua swatchnya ya dari ketiga ini, dari Hanasui ini. Dan yang paling aku favorit yaitu adalah Hazelnut Latte yang aku pakai sekarang. Karena ini warnanya tuh kayak warna-warna coklat, tapi dia itu warnanya gak coklat banget gitu loh. Apa ya, kayak bisa masuk ke semua skin tone gitu ya. Jadi ini tuh worth it banget sih. Aku yang nomor 06, aku paling suka Hazelnut Latte. Dan untuk teksturnya ini tuh dia cair banget ya guys. Jadi dia kayak lebih cair. Jadi aku tuh untuk yang punya pinggiran bibir hitam, itu tuh harus kayak beberapa kali swatch gitu baru bisa nutup gitu ya. Tapi menurutku ini ringan, cuman masih kerasa kalau kita pakai lip cream gitu, masih cukup kerasa, tapi yang gak berat gitu loh. Dan untuk ketahanannya sendiri, ini itu kalau misalnya kita makan makanan yang berminyak, terus juga kayak barbar gitu makannya, ini bakal hilang, terutama di bagian dalam dulu. Tapi hilangnya tuh nggak yang jelek, yang gengges gitu, enggak. Dia masih bagus-bagus aja hilangnya, nggak yang bener-bener hilang, swing, nggak ada sisanya sama sekali, enggak. Dan untuk kalian mau dipakai lagi, itu lip creamnya tuh masih bagus, nggak berat gitu loh. Nah, jadi untuk aku sendiri, kalau untuk warna-warna yang lain kayak Pink Lava aku jujur itu pucet ya di aku. Tapi ini bagus banget untuk base ombre. Untuk kalian yang pengen base ombre, ini mungkin pas banget. Untuk aku yang kulitnya netral itu tuh gak masuk guys. Tapi mungkin untuk kalian yang sawo mateng, yang Pink Lava ini kayak bakal bagus banget sih. Soalnya dia tuh warna pink yang muda banget gitu loh warnanya. Cakep banget. Terus untuk yang creamy peach, ini tuh bener-bener warna peach yang ada sedikit hint orange. Nah, jadi warna orange-nya itu gak terlalu kelihatan banget. Tapi menurut aku, untuk di aku masih sedikit pucat ya. Tapi gak tahu kalau di kalian, kayaknya ini bagus-bagus aja. Jadi ini ketiga warna ini kesimpulannya adalah warna-warna aman banget untuk daily, bagus banget.
worth it juga, transfer proof, kiss proof. Jadi silakan dicoba. Oke, sekian itu aja review dari aku. Semoga bermanfaat. Untuk kalian yang pengen aku review produk apa lagi, bisa komen di bawah. Thank you. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.